Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Silang Monas Jakarta, Kamis 5 Oktober. Saat memberikan sambutan, Kepala Negara menyampaikan rasa bangganya terhadap TNI. Sebab berdasarkan hasil survei per September 2023, kepercayaan masyarakat terhadap TNI masih menempati urutan teratas. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Pada HUT ke-78 TNI itu, Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh personel TNI, sebab menurutnya TNI sudah menjadi pelindung rakyat dan perisai penjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.